Okay.
tuh rasa mengwayang-wayang. Ini mau moto ke Swiss. Swiss ke Betri. Langkah seterusnya, sambungkan wayar pada bateri. Saya akan menggunakan glue gun untuk pastikan dia kuat. Selepas mengemaskan pasangan elektronik, tebuk lubang untuk menyambungkan saluran pengedut. Saya sudah siap menyambung elektronik. Sekarang kita kena menyambungkan motor kipas. Untuk menyambung Swiss. Saya sedang melangkah untuk membuat kipas. Saya memotong untuk buat bentuk kipas. Okey, saya sedang membuat bentuk kipas untuk menjedut nanti. Okay, kemudian saya akan sambung kipas kepada gear motor. Masukkan bahan elektronik
ke dalam botol. Kerana ia tidak boleh melekat, saya akan glugan untuk bagi dia melekat. Sekarang sambungkan wayar Swiss kepada wayar motor. Glugan pemegang kepada botol. Langkah terakhir, tutup di belakang ni. Oh.
cuma dengar macam-macam benda kat sini. Alhamdulillah, saya sudah siap. Inilah fungsi, inilah hasilnya. Okay. Saya menyiapkan projek ini pada 14 September pada waktu persekolahan. Saya buat sikit-sikit disebabkan kelas. Terima kasih. Wallah, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.